Dan sudah Dan. Pemkab Pesisir Barat menggelar Kopi Morning bersama Forkopimda yang dilaksanakan di ruang rapat Sekap Sekretariat Pemkab Pesisir Barat Selasa kemarin. Hadir dalam kesempatan itu PLH Bupati Pesisir Barat N. Lingga Kusuma, Kapolres Lampung Barat AKBP Rahmat Tri Haryadi, Dandim 0422 Lampung Barat Letkol Beni Setiawan, Kajari Liwa Riyadi, dan Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Ansori BM Sidik. N. Lingga Kusuma memaparkan tentang tugas yang harus dia laksanakan selama menjabat PLH Bupati Pesisir Barat hingga waktu yang tidak ditentukan tersebut. Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Forkopimda bisa berkumpul. Pertama, agenda kita adalah silaturahmi, di mana saya selaku PLH harus menyampaikan, memperkenalkan, melaporkan diri saya kepada Forkopimda. Bahwa saya ditunjuk oleh gubernur menjadi PLH. Materi kedua yang kita sampaikan dan yang kita bahas tadi adalah kami menyampaikan tupoksi saya selaku PH Bupati Pesisir Barat. Tupoksi saya ada tiga, saya sampaikan tadi kepada beliau-beliau muda. Pertama, bahwa PH mempunyai tugas memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak bersifat strategis. Kemudian tupoksi saya yang kedua adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan yang ketiga adalah menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara baik dan lancar. Lingga juga menjelaskan pihaknya telah membahas tentang penanganan COVID-19 di pesisir barat, di mana saat ini upaya menekan penyebaran wabah COVID-19 masih terus dilaksanakan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 0422 Letkol Beni Setiawan menekankan agar penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat semakin diperketat sebagai upaya mencegah penularan wabah COVID-19. Beni menyampaikan dirinya sudah menjalani vaksinasi COVID-19, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Beni juga meminta agar tidak ada masyarakat yang melakukan pengumpulan massa, apalagi sifatnya tidak penting. Waalaikumsalam. Sehat Dan. Sudah Dan. Siap. Kopi lesung krui. Oke. Dari Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Novan Erson melaporkan untuk Monologis TV.